saya juga akan diakhir oleh Bapak Langsung saya sebetulnya bahwa menetapkan besok 24 kita harus bagaimana persoalan sekarang ini ya internasionalitas ada integrasi bahwa ada isu perpanjangan pemilu dan ada isu dan ada isu perpanjangan presiden ini menurut saya ini melanggar yang menurut kita bahwa kita hasil terpemerintah kita tidak boleh dan sampai perawanan arus oleh karena itu insya Allah saya mau yang meyakini bahwa soal ini pilihan sebagai event nasional besok oleh karena itu saya mengajak semua relawan Anies mari bekerja dan juga tentunya harus memberikan politik yang edukasi yang baik apa yang disampaikan Bapak tadi itu kalau kita harus memilah ya jangan ada kartun-kartun ya kan gitu ya mari kita bersatu tapi saya punya keyakinan alibi antusias masyarakat Indonesia terutama Kota Bekasi ini luar biasa terhadap Anies Baswedan oleh karena itu bahwa saya sebagai ketua partai di gerakan itu saya jadi ketua partai Kota Bekasi itu Kota Bekasi kebetulan saya sudah 2 periode menjabat anggota di Kota Bekasi dan tentu saya sebagai motor untuk memasang baliho skala besar di Kota Bekasi jadi bapak ibu sekalian kalau melihat di tol Bekasi Barat baliho saya itu kebetulan saya sebagai ketua partai, ketika saya turun ke para habaib, ulama, kiai, meminta bagaimana ketika besok harus dukung Anies. Saya sampaikan, insya Allah saya siap. Oleh karena itu saya buktikan dengan baliho. Jadi saya tidak bicara kata-kata, saya dengan bicara aksi kerja. Ya. Alhamdulillah ketika saya masang baliho Anies, Anies kota Bekasi luar biasa, surveinya. Apalagi saya sudah luar biasa nih anak ini berbedan. Saya yakin kalau nanti tim semua bekerja akan bisa meningkatkan ya Anies ini bisa dilirik oleh partai politik. Sesungguhnya Anies kan tidak punya partai. Oleh karena itu agar Anies supaya tinggi nantinya bisa ketika ada partai politik nanti lompat Anies bisa direkom oleh partai-partai yang ada. Insya Allah saya yakin meyakini bahwa ketiga saya yakin akan mendukung Anies. Saya yakin itu. Karena kita persoalan ketiga ini berapresi dengan Anies. Ini persoalannya, umatnya lah gitu. Maka ketika saya turun ke masyarakat, bisa nggak Pak Usolihin misalnya masang baliho? Ya bisa lah. Maka saya masang baliho tanpa bantuan siapapun. Ya, di Bekasi Barat, terus Bekasi Timur dan di stasiun bulan-bulan itu gambar saya dan alhamdulillah viral banget itu di Detikcom, di Tribun, media nasional luar biasa artinya saya meyakini Anies ini cukup dikenal nanti di Kota Bekasi dan juga saya memberikan ucapan terima kasih dan mengapresiasi saya bisa masuk di pengurus ya pembina tentunya nanti presidensi dengan kami kerjanya relawan ini betul-betul terarah terkonsep. Yang penting bagaimana niat kita ini ada perubahan, perubahan secara nasional. Sekarang miris sekali Bapak sekalian, karena kami sebagai anggota dewan DPRD Kota Bekasi banyak kebijakan yang tidak kebijakan masyarakat, ya. Terutama masalah minyak goreng yang tinggi. Terus sekarang ada kenaikan BBM luar biasa. Ini harus ada skenario bagaimana. Kebijakan ini harus kita hentikan. Ya mudah-mudahan besok ya, tanggal 11 April ini, di
tidak ada semacam kerusuhan luar biasa kayak zaman Pak Harto, mudah-mudahan tidak. Tapi sudahlah, selesaikanlah habis jabatan beliau sampai 24. Biar tidak ada semacam korban anak bangsa lah gitu ya. Tapi saya yakin insya Allah 24 kita surut. Bagaimana Anies itu bisa menjadi pemimpin nasional itu presiden 2024. Oke, saya terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih.